Salah satu pengunjung sebuah tempat hiburan malam di Kota Palembang, Sumatera Selatan terpaksa digendong petugas menuju kantor polisi karena mengalami patah tulang akibat nekat terjun dari lantai 2 gedung untuk menghindari petugas. Petugas menduga pengunjung tersebut berada dalam pengaruh narkoba saat tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggelar razia di kafe RD di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukarame, Minggu dini hari. Dalam razia ini, petugas juga mendapati ratusan pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Ini kita masih buktikan, karena rekan-rekan lihat sendiri, sudah kita pisahkan yang memang pertama jujur ya, menggunakan narkotika, kemudian rekan-rekan sendiri lihat tadi semuanya berkerumun tanpa menggunakan masker. Selama pandemi ini, petugas Satres Narkoba akan terus menggelar razia kafe dan tempat hiburan malam, sekaligus memburu pelaku peredaran narkoba di Kota Palembang. Liputan CNN Indonesia.